Oke, ini ya uangnya sudah masuk ke rekening pribadi saya. Oke, jika kalian ingin mengajukan pinjaman di aplikasi Akulaku Langsung Cair, tonton video ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi di channel saya. Di kesempatan video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial, yaitu cara pinjam uang di aplikasi Akulaku langsung cair ke rekening pribadi kalian. Oke, untuk caranya kita buka saja aplikasi Akulakunya. Oke, jika kalian yang belum mendownload aplikasi Akulakunya, kalian bisa mendownloadnya di Play Store secara gratis ya. Di sini kalian bisa mengetik yaitu Akulaku ya, seperti ini ya. Di sini ada pendownloadnya, ada sekitar 50 juta pendownload, dan aplikasi ini sudah bekerja sama dengan OJK ya. Jadi aplikasi ini aman ya saat kalian mendaftar menggunakan identitas kalian. Jika kalian belum diupdate, kalian harus diupdate terlebih dahulu agar kalian bisa mengajukan pinjaman uang langsung cair ke rekening pribadi kalian. Kalian harus klik update, karena saya sudah mengupdate langsung masuk ke aplikasinya langsung seperti ini. Nah, ini beranda dari aplikasi Akulaku jika kalian ingin mengajukan pinjaman. Untuk caranya kita klik bagian yang pojok kanan bawah yang tulisan akun, ciri-ciri akun yang sudah terdaftar di aplikasi tersebut. Di sini ada tulisan aku poin ya, kalian bisa mendapatkan poin harian ya, yaitu cek harian ya. Di sini cek harian cek harian itu seperti absen ya. Di sini kita cek harian. Oke, untuk cara pinjam uang di aplikasi Akulaku, kita masuk ke beranda lagi. Pastikan kalian harus wajib mendaftar aplikasi ini Akulakunya. Jika kalau sudah di ACC, kalian bisa mendapatkan limit ya seperti ini. Limitnya itu gede besarnya itu tergantung saat kalian mendaftar Akulaku ya. Limit saya itu lumayan, ada sekitar 240.000 dari limit awal saat saya mendaftar. Oke, untuk cara meminjamnya, kalian bisa mengklik yang bagian ini ya, yang keuangan. Di sini kita klik keuangan. Oke, kemudian di sini ada dua fitur, yaitu pinjaman dan dana cicil. Jika kalian ingin meminjam sampai 15 juta, kalian harus membuka fitur dana cicil terlebih dahulu. Oke, saya akan mengajukan pinjaman dengan tulisan pinjaman yang ini. Pinjaman ini sampai 3 juta rupiah, dan di sini kalian bisa mengajukan pinjaman ya, mulai dari 600.000 sampai dengan 1.500.000. Besar kecilnya meminjam, semakin besar berarti limit kredit kalian semakin besar. Karena limit kredit saya itu cukup, saya akan mencoba meminjamnya itu 600.000. Dan ini tenornya 30 hari ya. Kemudian ini ada asuransinya itu 1% ya, jadi cukup murah di sini. Kemudian yaitu rekening penerima. Oke, kalian harus menambahkan nomor rekening di sini ya, seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, atau bank yang lainnya. Oke, karena saya sudah menambahkan nomor rekening di sini, dana yang diterima 600.000 karena saya meminjam 600.000. Rencana pelunasan ya, di sini kita klik saja. Ya, pelunasannya ini ada 678.000 ya, bunganya itu 18.000, biaya admin 54.000, preminya 6.000, tanggal bayar tagihan tanggal 9 bulan 4
23. Ini ada rinciannya ya. Oke, setelah itu kemudian tujuan pinjaman. Kalian bisa menambahkan tujuan pinjaman di sini, yaitu mulai konsumsi, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, atau yang lain. Sesuai keinginan Anda, saya pilih yang untuk listrik, gas, dan air yang ini. Oke, kalau sudah, kemudian kita klik checklist jika kalian ingin mengajukan pinjaman. Tidak ada 5 menit uang kalian masuk ke rekening pribadi kalian. Kita klik ajukan pinjaman. Karena saya sudah sering meminjam uang di aplikasi Akulaku. Karena aplikasi ini sudah terdaftar di OJK, jadi aman identitas kalian ya di sini. Karena aplikasi ini sudah ada debt collector-nya ya, jadi hati-hati jika kalian telat bayar ya, seperti itu. Oke, begitu kurang lebihnya untuk cara pinjam uang di aplikasi Akulaku langsung cair. Sekian, terima kasih. Jika ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.